teman-teman, Naura mau makan. Makan di warung apa namanya ini? Itu lihat, itu. Ah, itu. Warung apa namanya? Warung The Dusun Seafood. Ayo. Di gazebo-nya ya. Oke. Naura mau ma'am, teman-teman. Ayo pilih menunya. Naura mau ma'am apa? Apa aja itu menunya? Ini teman-teman, ini namanya Warung The Dusun. Ini lokasinya di dekat Dreamland, Jalan Uluwatu. Ini makanannya enak sekali, tapi harganya murah. Jadi untuk referensi teman-teman, kalau main ke Bali, Naura rekomendasikan ma'am di sini juga. Ini tempatnya nyaman banget. Di ada indoornya, ada outdoornya. Indoornya pun terbuka, nggak tertutup ya, Denora ya. Terus outdoornya ada gazebo. Terus ini tamannya, kita lihat tamannya. Oh, asri banget. Rumputnya hijau, terus ada tanaman Lee Kuan Yew. Iya, ini teman-teman tempat ma'amnya bagus sekali. Ada hiasan dindingnya banyak sekali itu. Kursinya juga bagus. Terus outdoor terbuka ya. Jadi udara segar masuk ke dalam restorannya. Mantap. Bisa buat main-main, lari-lari kayak Naura. Ayo. Minumannya sudah datang. Apa aja nih minumnya? Ini jus jambu. Ini es apa? Kelapa muda. Seger. Bapak. Ini. Coba Bapak ya. Seger sekali nih kayaknya, teman-teman. Mau teman-teman nih. Nyam. Enak banget. Enjoy, Naura. Makanannya udah dateng. Datang lagi nih hot plate, ayam hot plate, mantap. Woi, mantap sekali teman-teman. Wah, ini mantap sekali hot plate ayamnya teman-teman. Ini masih mendidih 100 derajat Celcius. Terus ini apa ini? Naura, ini sayur apa sayang? Jakailan. Terus yang ini udang goreng tepung. Udang apa ayam? Udang goreng tepung. Terus ini
Psikologi. Mantap, mantap, mantap. Kenapa? Naura udah ambil duluan. Ayo berdoa. Teman-teman, Naura mau makan dulu ya. Papa bangun. Ya, Papa juga mau makan juga. Selamat makan, Naura. Selamat makan, Mama. Oh, sayur sama udang enak itu, seger itu. Sehat, sehat, sehat. Awas netes-netes. Selamat makan. Sayur Thailand segar. Oke, teman-teman. Dadah.
Oke deh, pamit teman-teman. Dadah teman-teman. Iya mau berenang, tapi dadah sama teman-teman. Dadah teman-teman. Sendiri yang bayar teman-teman, mamanya nggak dikasih bayar, Nora yang bayar.